Oke, sekarang tesnya pakai BB plastik ya. Tadi udah pakai jelly ya, sekarang pakai BB plastik ya. Habis dikokang tarik ke belakang, maju lagi ke depan. Dibantu sampai bentuknya sempurna seperti ini ya. Jadi harus sempurna lagi baru ditembakkan. Kalau misalnya ngegantung nanti dia efeknya sering kebentur, kalau kebentur lama-lama pecah. Udah pasti yang bakal pertama kena bagian sini, slide-nya. Ya. Oke. Masih basah bekas apa? Bekas jelly tadi lupa saya lap ya. Masih ada basah-basahnya. Jadi habis pakai jelly sebaiknya masukin tisu dibuletin, masukin lewat depan terus tembakin ya. Jadi biar jalurnya bersih dari air. Ya habis ya. Oke, terima kasih.